Untuk hasil akhirnya seperti ini loh. Kita coba gosok pakai amplas dulu. What's up guys? Welcome back. Assalamualaikum lor. Kembali lagi dengan channel Rumah Idaman. Hari ini kita akan kembali melakukan pengajian menggunakan MU200. Saya membuat video ini sekalian untuk menjawab pertanyaan sahabat kita yang seperti ini. Di sini atau di sini? Ini kita ayak dulu lur, stok-stok lama begini. Maklum ini di Papua, tidak semua toko selalu ada. Nah, ini saya tinggal tambahkan airnya sesuai. Untuk pengadukan yang maksimal bisa menggunakan mixer atau bor lur. Oke lur, sudah begini. Sudah hampir rata, baru bisa dipakaikan bor atau mixer. Ini yang aduk biar mandor saya yang mengerjakan. Ya bos, ya bos. Udah men, cuci ya lur, kalau butuh tenaga tinggalkan komen di bawah. Ini ada tenaganya dari Papua. Dia ini selain mandor, dia juga ini bendahara, dia kuli juga ini, gaji 15.000. jadi kekentalannya begini lur, tidak cair juga tidak terlalu keras. Oke lur, sebelum pengajian lebih baiknya dindingnya dibersihkan dulu dari sisa-sisa pasir yang masih timbul. Karena ini pasti selalu ada tersisa bintik-bintik pasir ya lur. Untuk sambungannya kalau ini kan ASEAN kemarin loh, jadi kita kasih basah dulu ya, sambungannya lebih mantap. Oke lho, kita coba alat baru kita, pasti mantap nih lho. Satu kali poles selebar ini. Ada sisa-sisa pasir ini. Oke
Dan sekarang kita tinggal lapis untuk kasih jadir ya. Biar halus. Jadi sambungannya harus lebih diperhatikan ya lur, biar tidak terlalu timbul dan menonjol. Harus benar-benar rata. Ini mantap betul lur. Untuk sahabat yang ingin tahu infonya, silahkan dicek di video yang ini. Ini sambungannya basahi dulu. Dan ini kita tinggal lapis kasih jadi loh.
Ini ya. Apanya offer saya? Gimana sih kok lepas mulu ini, kok? Emet, kameramen. Hei, habis campuran ya. Mau bikin apa? Dia harus tambah apa? Lem. Kalau ini tinggal nempel saja. Ya Lur, mantap, mulus. Oke Lur, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Dan untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan komennya. Jangan lupa juga untuk dibagikan agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ini kita tinggal bersihkan saja alat-alatnya untuk dipakai untuk pengerjaan berikutnya.